Tapi kenapa ada peluang ini kok kurang greget? Seminggu dibuka kok belum ada yang datang, seolah-olah kayak gitu ya. Oke. Okay. Apa mungkin masih persiapan? Okay. Nah, ini yang perlu di. Nah, namanya kan ini isu, iya kan, ada salah satu ASN lah, di sini nggak bisa saya sebutkan lah, tapi dia saya cerita lah, curhat lah sedikit terkait kenapa sih minim banget yang daftar itu kan, ya kan pengantinnya sudah ada kan ya, tuh maksudnya bang, kok pengantin iya, artinya di antara yang 9 ini sebenarnya sudah ada apa lirikan tembakan itu gambarannya kan? Walaupun itu adalah hak penuh daripada wali kota ya. Sore hari ini lagi-lagi tidak asing narasumber kita, teman ngobrol saya nih, teman bincang-bincang saya, menceritakan atau menganalisa tentang isu-isu hangat khususnya dulu di kota Cilegon, tapi nanti bisa merambat ke kota-kota lain bahkan seluruh Nusantara ya. Beliau siapa? Pak Blangkon, ikon Lugas TV. Selamat sore Pak Blangkon. Selamat sore Bang Badia. Kayaknya habis mandi seger banget nih Pak Blangkon. Pak Blangkon, kita sore hari ini sepertinya di publik ya, di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Cilegon nih Pak Blangkon ya. Ada yang menarik nih terkait open bending lah, saya kurang paham bahasa ini. Open bending. Open bending. Open bending. Ya. Kalau bahasa kerennya lelang jabatan. Lelang jabatan. Oke. Okay. Oh, ikutin juga Pak Blangkon. Ikut. Jadi begini, Bang Naga, kami Pak Blangkon dengan tim ini lagi disibukkan di tahun ini kayaknya musim politik. Oke. Okay. Kemarin lagi soal PBDB. Ya, ini lagi ada isu hangat open bidding. Oh, jadi open bidding ini yang dilarang nih jabatan tinggi lah. Tingkat pratama ya? Pratama. Contohnya kepala dinas. Iya. Oke. Okay. Bukan jabatannya. Ecek. Oke. Okay. Nah, ini menarik pak. Menarik, cabang di BTP. Oke. Okay. Pertama mungkin kita mau sampaikan apa sih open bidding itu atau lelang jabatan, mungkin Pak Blangkon bisa nambahkan, nanti saya akan nambahkan juga, mengasih pandangan saya. Nah, ini pengamatan Pak Blangkon di lapangan dengan tim. Jadi open bidding ini kurang lebih disederhanakan sajalah, ada lelang jabatan, ada kursi yang kosong di kepala dinas, kurang lebih begitu. Oh. Kalau nggak salah, 9 okay. kursi. Oke. Okay. Nah, ini mereka. 9 kursi. Contohnya kayak dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, dan bla-bla-bla yang lain. Nah, begitu, okay. Gambarnya. Oke, okay. Jadi kalau saya mau bertanya juga nih Pak Blangkon, sebelum saya kasih analisa tentang lelang jabatan, kalau untuk saat ini kosong dong, PLT. PLT? Kalau PLT gitu, efektif nggak kira-kira bekerja itu Pak Blangkon? Iya, namanya PLT, sepak terjanya mungkin beda lagi. Ambil kebijakan strategisnya mungkin mikir-mikir ya, namanya dia PLT. PLT. Oke, luar biasa. Oke, okay, sahabat Lugas TV, lelang jabatan memang kerap kali dilakukan pemerintahan, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bahkan informasi katanya harus melalui open meeting ya, OSCP-nya atau seperti apa? Itu memang sepertinya bang, itu prosedurnya harus Oke. Oke, sebelumnya kita akan baca dulu lah salah satu berita terkait lelang jabatan ini, di mana pejabat itu juga mengaku ya, supaya sahabat Lugas TV memahami ya, memahami. Kita coba ngambil dari link beritanya dari Selat Sunda ya. Oke, untuk banyak media online juga yang ngangkat ini ya. Judulnya itu 7 hari dibuka open bidding dan jabatan tinggi di Cilegon belum ada pendaftar dalam kurung peminat. Oke. Okay. Mungkin saya singkat aja ya Pak Blangkon ya, menyampaikan ke sahabat Lugas TV. Contoh jabatan yang kosong ya, ada kepala dinas perindustrian, tadi udah ngomong Pak Blangkon ya, baru kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata ya, kepala dinas tenaga kerja Bapak sudah ngomong tadi, kepala dinas pekerjaan umum PU seksi gitu seksi ya, kepala pelaksanaan badan penanggulangan bencana tentang bencana-bencana. Oke. Kepala badan kesatuan bank kesbantol
dan Direktur Rumah Sakit Kota Cilegon dan juga Kepala Dinas Perhubungan. Artinya ada 9. Ya, menengok kepada bahasa Rocky Gerung lah. Akal sehat. Akal sehat, oke. Okay. Tentunya akal harus sehat dong, yeah. Masa jadi pegawai nggak sehat. Yeah, yeah. Jabatan itu kan karir, Pak. Yeah. Siapa sih manusia yang nggak pengen karirnya naik? Okay. Ya, apalagi kalau bicara karir, naik, naik pula dong penghasilan. Ya dong. Iya, dengar-dengar tunjangan kerjanya. Tunggak. Ini logika. Mana logika akhir kan itu? Siap. Naik karir, naik pula penghasilan. Jadi usah dan semestinya ya. Tapi kenapa ada peluang ini kok kurang greget? Seminggu dibuka kok belum ada yang daftar seolah-olah kayak gitu ya. Oke. Apa mungkin masih persiapan? Okay. Nah, ini yang perlu di. Apa mungkin mengikuti dunia politik? Waktu pendaftaran bacalek ke KPU, uh-huh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14, uh-huh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, belum ada yang daftar itu, Pak Blanko. Betul, ya? Atau mengikuti itu, uh-huh. Di antara teman-teman kita ASN yang 130, ya, nantilah ya. siapa yang duluan, atau begitu ya? Nunggu-nunggu. Tapi berbicara terkait Kota Cilegon, kerap kali pejabat tingkat pertama ini, dinas-dinas ini, berapa kali jarang yang terisi penuh, ada aja yang TLT gitu. Tentunya seperti kata kita tadi ya Pak Blanko, mungkin secara akal sehat kalau beliau hanya PLT ya, PLT ya, tentunya kebijakannya nggak penuh dong, ya kan? Apalagi PLT ini kerap kali dia menjabat di salah satu tempat, dia sudah menjadi A, menjadi PLT di sini, tentunya kan waktunya terbagi kan gitu kan, nggak full dia untuk ngurusin di suatu lingkungan dinas ini Pak Blanko. Iya. Ya. Memang sepertinya Bang, kalau menurut Pak Blanko ini memang mengandung pertanyaan, tanda tanya yang besar. Iya. Ada apa? Ya. Jabatan baru, tinggi, tentunya dibarengin dengan penghasilan pun naik, tunjangan. Kok kenapa? Kok nggak cepat? Atau kan? Antri cepat, yeah. Merapat. Yeah. Dan ini kan tanda tanya besar, ada apa? Why? Kemarin kak, kemarin ya Pak Blanko, yeah. Tapi mohon diluruskan lagi gitu, ya. Namanya kan ini isu, yeah. Ya kan? Ada salah satu ASN lah, di sini nggak bisa saya sebutkan lah. Tapi dia saya cerita lah, curhat lah sedikit terkait kenapa sih minim banget yang daftar itu kan? Ya. Kan pengantinnya sudah ada kan ya? Duh, maksudnya Bang, kok pengantin-pengantinnya KUA nih? Iya, artinya di antara yang 9 ini sebenarnya sudah ada apa lirikan tembakan itu. Oh, gambarannya. Gambarannya, kan? Walaupun itu adalah hak penuh daripada wali kota. Wali kota. Ya, di antara 9 tempat itu sebenarnya sudah ada katanya. Oh, sudah ada pengantin. Jadi ngapain ngamar-ngamar aja jadi gitu. Begitu kurang lebih. Kira-kira gitu lah. Oh, analoginya. Waduh, kalau begitu ya pergi juga ya, ngapain saya paksakan melamar dia kalau dia enggak mau kan gitu. Iya. Contoh misalkan ya. Ini maksud Abang ini. Mungkin begini maksud analoginya mungkin yang tepat, Bang. Bapak-bapak punya anak gadis, ya. Mungkin begitu Pak? Ya. Sudah dijodohkan. Sudah dijodohkan, ya. Ya, sama si Pulan. Ya. Nah, dibukalah lamar sayembara ini. Ya. Bagaimana orang kok sayembara melamar? Udah ngerti ada jodohnya sebenarnya. Udah sama ada si Pulan. Cintanya, ya. Udah sama si Pulan gitu. Wah, Pulan. Tampak begitu kalau udah. Oke, kita gitu loh. Itu begitu. Ya. Artinya kan begini. Artinya kenapa dibuka lelang jabatan ini? Hah? Tentunya menarik ya minat daripada ASN yang sudah pantas dan layak untuk dipromosikan gitu kan. Nah, namun mungkin selama ini yang berjalan, wah saya daftar ketika ada sembara saya daftar, sama juga sih asibes juga ini kan gitu kan. Okay. Mungkin ibarat lagu begini Pak Blanko, jangan sampai 3 kali gitu kan, ya sekali sudah memulai, 2 kali mencoba, 3 kali ada lagi kesempatan, udahlah nggak usah lah. Ah, ya. Publik tercium,
Artinya pemberitaan ini naik, ini minatnya publik, ini ASN ini kok berkurang adanya lelang jabatan. Gitu Pak Blanko. Okay. Jadi mungkin itu juga. Ya, tapi bagi saya sih, bagi ASN ya, yang 130 ini tentunya orang-orang hebat. Setuju nggak Pak Blanko? Ya, orang hebat ya, golongan 3A, 3B gitu ya kan. Tentunya secara fisik, secara otak, dan penampilan, dan wibawa, dia mampu memimpin ataupun menduduki jabatan itu. Nah, tapi karena dia berpikir, aduh, ini dia, mungkin, aduh, ada sobat cinta nggak ya? Coba, gimana Pak Ulanto? Ya, memang, Bang. Kalau tidak ada surat cinta, pasti minat semua dong kalau itu tidak kayak ya memang begini Bang, memang hak pemilihnya wali kota ya, pada akhirnya kan ya, sebenarnya siapapun wali kotanya artinya jangan sampai jabatan tinggi yang begini terlalu lama kosong. Karena dampaknya kan pelayanan masyarakat. Rumah kalau kosong lama Bang terusak loh Bang. Apalagi ini Bang, ini Pak Blanko pendapat ini tadi Abang baca ada jinak industri. Ya. Ini daerah industri lo, zona industri lo. Masa sih kepala dinasnya kosong kursinya atau PLT lah. PLT. Nah, artinya harus segera lah diisi lah. Dinas Perhubungan antar Sumatera dan ada lagi apa tadi kan? Rumah sakit, direktur rumah sakit. Pelayanan. Itu kan pelayanan publik. Tenaga kerja. PU. PU bisa untuk jalan. Oke. Okay. Tadi jalannya udah berapa semua, enggak apa Bang kosong kali. Iya. Nah, ini Bang, artinya sangat prihatin. Artinya kita berharap cepat terisi dengan mekanisme yang ada, prosedur yang ada. Terlepas daripada tapi saya pernah loh Pak Blanko, mungkin Pak Blanko juga ketika mengkonfirmasi pejabat PJ ataupun PLT ya, PJS lah itu, ketika kita tanya nih persoalan di bidang dia gitu, di wilayah dia itu, dijawab tapi nggak puas, kok jawabannya simpel ya Pak, saya bilang gitu kan, wah saya ini PLT, jadi Pak Blanko pernah nggak ngalami seperti itu? Ya, saya ini PLT belum bisa ngasih jawaban yang memuaskan gitu. Betul. Artinya kan terganggu juga kita sebagai pencari informasi. Kurang maksimal, Bang. Iya, kurang maksimal. Iya. Oke. Artinya hal-hal itu harus diperhatikan ya? Iya dong. Okay. Namanya kepala dinas juga. Oke. Kepala dinas. Lagian kenapa sih kursi lama kosong? Bukankah jabatan tinggi itu harusnya banyak yang mau ya, ya. Lagi-lagi kita kembali ke situ Pak Blanko ya. Mudah-mudahan seperti pendaftaran di KPU. Jadi nunggu orang dulu nih. Tapi ini tanda tanya besar ini banyak tafsir loh Pak. Oke, boleh. Tanda tanya besar ini banyak tafsir. Sebagai ASN aparatur sipil negara. Artinya digaji oleh negara loh. Iya. Artinya harus benar-benar mengabdi dong ke negara. Masa ada kursi pejabat negara yang kosong, dia nggak punya rasa greget ingin mengabdikan dirinya, melamar untuk ke sana. Apalagi ada tunjangan loh. Nah, sebagai bentuk anak bangsa ini juga harus apa lah? Atau mungkin belum lagi nyusun apa segala macam persyaratan segala macam. Ya. Yang penting jangan ada tahapan kan? Ya ada tahapan ya konsul. Mudah-mudahan seperti itu. Iya Bang, mudah-mudahan begitulah ya. Seperti dikatakan kepala kepala apa ya? Sahabat dulu gue. Sahabat juga sendiri nih. Oke. Pak Dani ya. Pak Dani ada 130 yang berpeluang. Artinya kita potong aja nih. Jadi 60 atau 50 orang. Jadi 50 orang memperebutkan 9 jabatan pertama yang sekelas yang tadi kita sebutkan yang sebelah itu. Artinya bahwa ketika di akhir penutupan ini
mencapai 50 orang yang mendaftar, wah bagus. Jadi mungkin tugas kita mempersiapkan nggak apa-apa. Kalau kita harus positive thinking, artinya sampai hari ini menurut kepala badan promosi dan jabatan ini kan masih minim gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti di penutupannya ada 40-50 lah. Iya. Kan artinya ada semangat teman-teman ASN untuk menduduki jabatan itu. Iya, jangan kalau asumsi kita yang buruk tadi, itu namanya asumsi sah-sah saja. Itu pendapat, isu. Apalagi kata yang saya bilang tadi, sudah ada pengantin ya cuma bang. Oke, luar biasa. Bapak Lukas Tipi, mungkin pembicaraan kita singkat, atau mungkin Pak Blangkon ngasih pesan-pesan atau seperti apa nih? Kepada pemerintah kota nggak? Pemerintah secara umum gitu? Ya, untuk Pak Blangkon, Pak. Pokoknya apapun, dimanapun, ya bukan hanya di sini, ya. ASN atau kursi-kursi jabatan tinggi atau menengah atau rendah, lurah sekalipun. Ya, kalau kita mengacu pemerintahan paling tinggi tentunya Pak Jokowi dong, presiden kita. Kerja, 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 kerja. Bagaimana mau kerja maksimal kalau posisi dinasnya jadi dudukin PLC yang kosong? Logikanya kan harus ada yang dudukin dong. Baru kerja, 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 kerja. Bagaimana mau kerja maksimal kalau kursinya pun masih kosong atau PLC yang tanda kutip tadi kalau PLC katanya sedikit kurang maksimal. Ya. Kalau jabatan di kepala dinas itu 6 bulan dipindahin, 1 tahun dipindahin, menurut Pak Blangkon, apa yang jabatan yang lama gitu, contohnya ada di suatu daerah itu kepala dinas itu nggak pindah-pindah, sedangkan yang di sini saya juga bingung, sekarang kepala dinas ini siapa ya? Karena udah ganti. Kalau itu begini, Pak, itu kan ada kebijakan pimpinan tertinggi, Wankornat, tentunya kalau rotasi segala macam. Tentunya dia sudah punya alasan dan perhitungan yang tepat dan matang. Oke. Cuma Pak Blangkon hanya pernah gambarkan, lagi itu ngopi di warteg, Bang. Ngopi di warteg, karyawannya kan banyak. Nah, jadi ada yang bagian nyuci piring, lagi nyuci, kesel saya. Kemarin saya bagian jualin enak, sekarang pindah nyuci piring. Di depan, sekarang di belakang ya? Oh, jadi ngerundah. Jadi begini juga, seperti ini juga dia. Nah, iya, jadi. Iya, mungkin, tahu, ya. Mungkin sebagian sekarang hanya duduk, datang, pulang pergi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Blangkon, sahabat Lukas Tipi. Mungkin bincang-bincang kami terkait kurang minatnya pejabat ASN di Kota Cilegon golongan 3A dan 3B untuk lelang jabatan ataupun open bidding ya. Sampai sejauh ini masih kurang minat. Artinya kita mengangkat ini supaya publik berasumsi positif aja. Kita menunggu sampai detik-detik terakhir penutupan pendaftaran ini. Ketika ini sudah terjadi, kita akan mantau terus ya. Apakah seperti tadi sudah ada pengantinnya segala macam, nanti terbukti minatnya ini sedikit, ya kan? Artinya 15. Ini kayak seperti benar juga itu kan gitu. Yang jelas tanda tanya ini, tanda tanya ini harus kita pecahkan. Kira-kira gitu ya, Pak. Pak Blangkon ya, terima kasih Pak Blangkon. Demikian sahabat Lukas TV sore hari ini yang bisa kami sampaikan melalui informasi terkait open bidding di Kota Cilegon. Sampai jumpa.